Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, welcome to my channel Andrea Prabelapas. Oke, pagi ini saya mau jelasin gimana sih caranya kita mengcapture full page, ya, satu halaman full gitu ya, semua halaman dalam di laptop ya, menggunakan Google Chrome. Jadi caranya teman-teman buka dulu Google Chrome-nya ya, seperti ini. Setelah buka Google Chrome-nya, teman-teman bisa apa, teman-teman tinggal buka web store-nya gitu ya. Ketik web store di sini. Web store Chrome. Ya, seperti ini. Teman-teman tinggal klik Chrome web store-nya. Di situ teman-teman tinggal klik ya. Di sini ada teman-teman ketik full page ya. Enter. Dan nanti akan masuk seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja, ini ada Go Full Page ya. Tinggal klik. Lalu di sini ada tulisan tambahkan ke Chrome. Tinggal klik tambahkan Chrome. Lalu add extension. Kita tunggu sampai ininya selesai ya. Sampai putaran ini selesai. Oke, nah ini udah selesai seperti ini. Ya. Tinggal close aja ya, teman-teman tinggal cari di sini. Kalau misalnya nggak muncul di pinggirnya ini, teman-teman tinggal pilih ini karena saya banyak banget pakai ini ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja panahnya, nanti muncul kayak gambar foto seperti ini ya. Nah, oke, kalau misalnya sudah seperti ini, saya mau coba full page ya, halaman yang ini ya. Nah, saya lagi butuh yang ini, jadi caranya teman-teman tinggal ketik aja ini, klik di sini ada gambar ya, klik tuh, nanti dia langsung mengcapture semuanya seperti ini ya, semuanya. Lalu teman-teman tinggal pilih misalnya mau PDF ya, atau bentuknya gambar ya, atau file ya, ini mau hapus ya, teman-teman bisa. Nah, saya mau pakai download PDF aja, klik lalu low seperti ini, nanti munculnya PDF ya, langsung seperti ini tuh ya. Jadi semuanya ke capture. Oke, mungkin gitu aja tutorial hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.